berita tentang Anies. Saya agak heran, atau bahkan heran sekali, saudara-saudara dari kelompok agama protestan bisa ditipu sedemikian rupa. Kabarnya itu ada orang-orang yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi dan mungkin mereka tidak terima, atau mungkin mereka marah, atau kecewa, tapi ya, tidak bisa berbuat apa-apa, Pak Jokowi berkuasa dan diberi kekuasaan untuk melakukan kontrol terhadap staf-staf yang membantunya. Ya, orang itu akhirnya mendapat sejenis jalan, meluapkan dendam dengan menggabungkan dirinya pada Anies. Kalau orang itu hanya satu, maka sebenarnya orang yang dendam karena dipecat, yaitu ada dua, ya Anies dulu juga dipecat. Dan Anies itu punya dendam pada Jokowi, pada Presiden kita. Nah, ada hal yang ingin saya kemukakan. Orang yang merasa punya dendam, yang kecewa, dan sebagainya itu tidak tahu. Mungkin lupa. Di Indonesia ini ada organisasi namanya Interfaith Dialog, dialog antaragama, dialog antar kekuatan-kekuatan keagamaan untuk mengurangi kecenderungan di masyarakat, kecenderungan-kecenderungan yang tidak ramah pada agama lain, kecenderungan-kecenderungan yang radikal memperlakukan orang-orang Agama lain, nah, kita mendiskusikan itu dengan mencarikan jalan keluar, dengan melakukan apa yang namanya kira-kira pendidikan bagi publik. Kita punya terbitan, kita punya kelompok-kelompok dialog, dan kelompok-kelompok berdoa bersama-sama: Islam, Protestan, Protestan Katolik, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Semua perwakilan agama ada dalam kelompok ini. Ini kelompok yang menjaga keindonesiaan, terdiri dari tokoh-tokoh di berbagai bidang. Di Protestan itu dulu Mas TH Sumartana. Mas TH Sumartana hadir di kelompok itu, ada nama pendeta-pendeta tidak banyak, tapi ada kelompok Islam dan kelompok-kelompok lain. Setiap kali ada persoalan-persoalan yang mensuat, menyangkut urusan keagamaan, kita berkumpul bersama, berdiskusi bersama, mencari pemecahan bersama. Sampai pada akhirnya, itu keluarlah satu sikap yang ya, menyolok, menyolok bagusnya, itu kawan-kawan dari Banser, dari Banser itu menjaga gereja, mengamankan gereja pada hari-hari natal karena orang-orang yang yang dengki kepada kelompok-kelompok lain yang bukan kelompok satu agama orang itu membakar gereja, mengebom gereja apa sengaja pada bulan-bulan desember pada hari natal. Tapi ketika, ketika gereja itu dijaga oleh kawan-kawan Banser itu kekuatan dari kaum Nahdiyin ya ada tentu dari Muhammadiyah dan kelompok-kelompok lain lah yang yang sikap waspada menjaga kenyamanan dan keamanan bersama atas nama bukan hanya toleransi, atas nama kemanusiaan gitu aja lebih lebih dalam. Toleransi bisalah diucapkan tidak terlalu mendalam, tapi ini atas nama kemanusiaan menjaga hubungan kemanusiaan yang yang sangat dalam agama di situ tidak disinggung-singgung. Ini semuanya manusia, ini semuanya orang-orang, semuanya ini warga negara. Agamanya apa? Tidak begitu penting. Tapi memang kita berkumpul dalam bingkai lintas agama. Itu ada yang namanya, itu tadi, interfaith dialogue itu ada organisasinya namanya World Religion and Peace. Agama di seluruh dunia apapun agamanya bergabung bersama-sama mewujudkan apa yang namanya kedamaian world religion and peace itu penting organisasi itu tingkat dunia dan di negeri kita itu dikembangkan dengan sangat bagus dengan sangat bagus nah itu terjadi gereja kita jaga nah tapi bung Ketika sekarang ini tiba-tiba ada pemimpin, calon pemimpin yang kita tidak bisa menyebut lain kecuali segenap tingkah lakunya itu bohong, segenap tingkah lakunya itu manipulatif, sampai dia ingin menghapus jejak identitasnya. Dia adalah kekuatan yang didukung oleh kelompok-kelompok sangat radikal yang siap mengacaukan keadaan dan siap mengata-ngatai orang, siap mengutuk-ngutuk orang lain, siap memberi oh, mendoakan orang lain. Aneh, mendoakan supaya ini sakit, tidak ada obatnya, supaya ini menderita, ini aneh, ini, ini kita mendengar saja ngeri sekali ada doa semacam itu ketika itu terjadi bagaimana orang ini kemudian sesudah masa jabatannya selesai ingin jadi presiden bagaimana orang ini ingin leluasa menghapus dirinya sebagai orang yang sekarang ini dijuluki Bapak politik identitas dia ingin menghapus identitas itu dan melibat, melibatkan gereja. Tempo hari hanya melibatkan masjid, sekarang melibatkan gereja. Dan yang yang aneh bagi saya, yang saya tidak bisa menerima, pikiran sehat tidak 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 bisa mengakomodasi kenyataan itu bahwa ada romo pendeta, romo pendeta elitnya dunia Protestan menyambut orang pembohong ini, ada yang mengantarkan dan diterima dengan segenap kehormatan. Dengan kehormatan tertinggi milik gereja. Itu dengan simbol suci, dikalungkan. Namanya mungkin stoa, dikalungkan. Simbol suci. Orang protestan sendiri yang bukan tokoh, tidak bisa memakai simbol suci macam itu tapi pendekatan kebohongan menjadikan terwujudnya dua hal yang berbeda simbol suci dikalungkan pada orang yang sama sekali tidak suci hati nuraninya saja tidak suci apalagi politik hari-harinya hati nuraninya saja tidak suci terbukti sekarang sesudah diri didukung dukung oleh kekuatan-kekuatan yang mengerikan dan menjadi pejabat sekarang meneruskan itu itu tanda bahwa hati nuraninya sudah terbungkam barangkali sudah bisu barangkali sudah buta barangkali sudah tuli sumum pupmum om yum fahum layar jiaun sudah seperti itu derajatnya, dan Ndoro Protestan, mendoro pendeta, tuan pendeta yang kelihatannya tidak tahu menahu tentang politik. Biasanya juga heran bahwa seorang level pendeta tidak tahu politik, tapi peristiwa itu kabarnya, kabarnya peristiwa itu ditolak, diprotes oleh komunitas dunia Protestan sendiri. Bahwa yang dilakukan seluruh pendeta itu tidak ada tempatnya dan diprotes, tapi perkara itu sudah disiarkan, jauh disiarkan, dan kebohongan itu sudah meracuni sebagian orang. Tapi saya memohon moga-moga orang-orang yang tidak tahu itu tidak otomatis tertipu moga-moga orang-orang kan bagaimanapun mereka orang-orang beragama yang selalu berbicara kesucian, kesucian, membela kebenaran, membela kemanusiaan atas nama Tuhan. Moga-moga orang yang se -se seperti itu wataknya tidak tidak otomatis tertipu. Jadi kalau tidak ada penjelasan dari pihak gereja Protestan saya juga gak heran. Sejauh ini kelihatannya belum ada penjelasan mengapa, mengapa, mengapa. Yang saya dengar ada komunitas dalam gereja, komunitas sebagai anggota gereja itu yang memprotes. Itu kewarasan tampil di hadapan kita, mengatasi ketidakwarasan. Nah, karena begini, kalau tidak ada penjelasan lebih lanjut, ini nanti sebentar lagi ini kan Desember, tanggal 25 itu Natal. Saya akan tanya kepada kawan-kawan Banser, betul-betul saya merasa perlu untuk mendapat penjelasan dari kalangan Banser, apakah tingkah laku politik yang seperti ini melukai kawan-kawan Banser sehingga tidak lagi menjaga gereja. Sehingga kalau gereja itu dibakar, jangan-jangan mereka pura-pura tidak dengar. Nah, saya ingin mendengar itu. Jangan sampai terjadi hal semacam itu. Itu nomor satu, sebenarnya ini kejadiannya pada nomor dua. Kejadian yang nomor satu dulu, itu pimpinan gereja-gereja apa yang di Salemba, atau itu didatangi oleh orang-orang KPK di bawah novel Baswedan, dan gereja, gereja memberi perlindungan memberi perlindungan. Orang tidak tahu duduk perkaranya yang benar, yang bagaimana. Tapi mereka mengambil sikap membela novel Baswedan. Masih menjadi suatu persoalan seperti itu, tiba-tiba datanglah Anies Baswedan yang lain. Datang ke gereja dan diberi kalung dengan simbol-simbol suci yang orang protestan sendiri jamaah biasa belum tentu boleh memakainya. Nah ini politik apa, pergerakan apa yang sedang terjadi di komunitas gereja itu. Tapi marilah kita berdoa, moga-moga keutuhan kembali terjalin di antara sesama kita. Dan jangan ada watak dan kelakuan durjana yang bisa menggoda, yang bisa menjerumuskan saudara-saudara dari komunitas gereja Protestan, semoga begitu.